Welcome back to my channel. Today video aku nak buat DIY haul. Sebab semalam aku pergi DIY dengan kakakku. So today aku nak tunjukkan barang apa yang aku beli dekat DIY. For that, untuk yang baru sampai kat channel aku, selamat datang. Nama aku Tasha. Untuk yang dah lama, welcome back. So don't forget to subscribe and enjoy. Nak dengar suara sedih tak? Tripod aku kaki lepas. So bila kaki patah, aku terpaksa sadak kan dengan santai. Okay, aku beli satu bag plastik besar dengan adalah barang-barang lain juga. Okay, so let's go. Okay, barang yang pertama yang beli, aku ada beli empat jenis bekas yang berbeza. So aku akan tunjukkan satu bekas tu. Okay, bekas yang pertama. Nah, this one dia panjang dan kurus. Aku tak sure apa ukurannya, tapi dalam ni sini ada penutup. So dia punya macam ni. Okay, ni bekas yang pertama. Yang ni harga dia nanti aku letak berapa harga dia. Okay, sebab semua ni harga dalam bawah per RM2. Panjang dan kurusnya beli 3. Awan, boleh letak garam ke gula ke whatever lah. Bekas yang kedua macam ni, sama macam tadi tapi dia gemuk. Dia gemuk sikit. Nampak tak beza dia? Ni gemuk, ni kurus. Okay, dia sama je, dia penutup. Dalam dia, dia botol plastik tau. Kalau macam ni, macam ni penutup dia. Okay, ni beli 2. Bekas yang ketiga, yang ni beza dia nak lebih kurang, tapi beza dia penutup dia bukan jenis tip. Penutup dia plastik juga. Plastik. So dalam dia semua sama lah, ada penutup macam ni, besar ada benda ni, bla bla bla. Okay, lawa lah. So, kalau nak dapur ke apa benda, dapur lah selalunya. Untuk orang dapur kan, lebih organized kalau ada benda ni. So beli 3. Okay. So bekas yang ke 4 macam ni. Ni memang cantik gila. Dia macam transparent lah. Tak perasan pun tak ada penutup kan. Terus tak perasan pun ada penutup. Next item yang aku beli ni tray. Tray lah nama dia. Tak sure, tapi dia cantik gila. Dia ada 2 saiz. Satu ni saiz kecil, lagi satu saiz besar. Harga dia around bawah RM10. Sangat-sangat cantik tau letak macam ni. Macam ni tersusun dia kan. Taklah kat dapur tu. Can you see that? Sumpah cantik gila. So boleh dapatkan dekat Mr. DIY. Okay, untuk cat ni aku beli kari hitam. Harga dia dalam RM5 lebih. Sangat affordable dan sangat berguna. Ni nak untuk, dia macam-macam boleh cat. Motor, peti air, traktor, bicycle. Nampak tak? Macam-macam boleh cat. So kakak pergi. Next item yang aku beli untuk barang dapur ni tu carpet. Ada ni carpet. Comfort floor mat. Nampak tak? Okay, dia panjang ni, sangat besar. Size dia 50 darab. Nampak tak? 50 darab 110. Harga dia around 30 lebih, 30 cm. Cantik. Cuba tengok material dia macam ni. Material macam ni. So sesuai lah nak letak kat dapur. Kalau nak letak dalam bilik pun cantik juga. Sebab warna dia cantik. Next item ialah ni, wall grid. Wall grid ni besar. Dekat dia pun ada banyak size tau sebenarnya. Tapi semalam aku pergi tu tinggal size ni je. Ni harga dia around RM8 something. RM8 lebih. Tak sampai RM10 pun. And besar gila. Tak, kalau kat Shopee bagi aku, Shopee mahal lah. Ni saiz 11 darab 14. Besar, serius besar. Sebab kakak aku beli harga sama kat DIY tapi kecil.
dia half daripada benda kepada bulu. So, siapa yang nak dekor bilik, nak dekor ke dapur, bilik ke whatever, boleh lah beli. Then aku beli berus gigi ni RM1 eh. Bawah RM20. Ada 1, 2, 3. Kita move ke stationery. Okay, stationery bag. Okay, ada macam-macam. First thing yang aku beli ni, ni semua kalau benda-benda pelik ni semua untuk mainan anak dia. Untuk anak dia belajar. Aku tak tanya apa pun tu. Tapi dia berbunyi-bunyi. Nampak tak? Berbunyi dia. Tak bokok tunjuk pun tak boleh. Dia macam ulat bulu. Tapi dia kala-kala. And dalam ni kau ni boleh bentukkan dia nak bentuk apa. Faham tak? Okay, next. Next, beli bulu juga. Tapi ni bulat-bulat. Kokodok. Kokodok. Bulat-bulat. Pun bulu-bulu juga. Semua harga ni yang aku letak sebab tak tahu harga dia. Then sama juga tapi kecil. Ini besar, ini kecil. Sama je. Ni elok lah kalau boleh juga nak dekor bilik ke apa. Boleh dekor bilik, boleh main dengan buat mainan dekat budak-budak. Boleh buat apa yang aku suka. Okay? So next aku beli getah. Getah warna-warna ni. Ni pun untuk mainan anak. Mainan anak dan anak pun nak dapat aku. Abang sumpah pun. Seterusnya ni sticky label. Lawan. Saiz dia 20 darab 8. Eh easy. Oh satu ni ada 20. Ada 8 jenis. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Ya. Ni aku beli untuk buat journal. Buat aku lah. Oh, dia memang lekat habis. Dan dia bukan jenis plastik. Dia jenis kertas. Tapi cantik. Look at that. Haa, ambil kau. Tapi dia bukan jenis plastik. Punya jenis kertas. Itulah, tak baca habis-habis. Tapi tak apalah. Okay, jom. Okay je. Saya nak nak bubur banyak. Sayang cik. Oi. Last item dekat Mr. DIY. Ni stiker. Lawan. Comment down below kalau pernah aku buat stationery haul dekat Mr. DIY. Sumpah aku tengok memang aku rasa macam nak beli semua benda ni dekat Mr. DIY. Cantik gila tengok. Good vibes only. Apa lagi? Macam-macam. Ni harga dia RM1 lebih. All for my today's video. Kalau hampa nak dapatkan semua barang yang aku beli ni dekat Mr. DIY, harga affordable, tak sampai pun RM50. Untuk barang yang aku beli ni lah, semuanya RM2 ke bawah, RM3. Paling mahal pun 30 lebih tu kapek tu normal lah kan. Kalau barang-barang semua tu RM8 ke bawah. So sangat-sangat murah. Kalau penak cepat-cepat grab kat Mr. DIY. Cuma kena sabar sikit sebab kena beratur. And then don't forget to like, subscribe and comment kat my YouTube channel video apa yang penak after this. Don't forget to give me thumbs up if you like this video. See you guys in my next video. Bye.